ditulis pula. Kita kenal dia ni. Orang tok maya ke, orang tok poso ke, orang minum arak ke, orang kaki fasik. Orang ni tulis berita. Kita ni kena beza penulis hak kita baca ni, jangan serupa belaka. Ni kita baca berita orang mukmin, orang soleh dengan berita orang fasik serupa. Tak boleh serupa. Bila kita tengok berita orang fasik ni, tak usah baca kalau boleh. Tapi Allah Ta'ala dia tak bagi, tak ayat tak usah baca. Dia kata, siasat dulu berita tu. Cek dulu berita tu. Soh kau tak soh, betul kau tak betul. Sebab hok mari ni fasik. Hok tu kalau tahu hok mari fasik, kalau tak tahu. Tak tahu lah ni, tak tahu. Kalau tak tahu, jangan cek berita. Cek pembawa berita tu dulu. Facebook siapa dia ni? Tengkorak hidup. Tak boleh percaya ke? Cuba cek siapa punya. Siapa nama dia? Cek, cek, cek. Tuk email kita. Oh, tuk email. Apa tak tulis nak? Tuk buka gambar tuk emailnya. Kalau tuk email, apa percaya? Moga dia baik sungguh. Cuma ya tuk email buka gambar. Nama korak hidup ni kira apa? Ha, kata tuk email ni rahsia lah. Oh, ni rahsia mengikorak je. Orang lain orang tak tahu. Tapi kena siasat siapa dia. Siapa buat berita tu. Kalau orang yang adil buat berita, orang soleh buat berita, tak usah ragulah. Imam Syafi'i ni satu hari bila Imam Malik jemput rumah dia, dia pesan pada anak dia. Dia kata, hari ni kita ada tamu istimewa. Dia pesan ke rumah dia, masukkan makanan sikit. Kita ada tamu yang istimewa paling malam ni. Tamu yang paling anak murid, yang paling aku saya, yang paling warak, yang paling zuhud, macam-macam. Imam Syafi'i siapa rumah dia? Rumah Tok Guru dia, Imam Malik. Lalu dihidang makanan. Hidang makan, Imam Syafi'i makan. Makan-makan tambah, apa makan tambah, apa tambah-tambah, apa tambah-tambah. Siap makan tu kok, Allah puas hati. Masuk bilik tidur. Tidur dengan anak Imam Malik. Masuk bilik tidur. Nyetak maya sunat. Tok maya sunat, tobat kau gapo. Tidur tidur. Bangun pagi esok, maya subuh tak ambil maya. Ni. Imam Syafi'i, dia maya subuh tak ambil maya. Anak Imam Malik dia ikut sekali, dia mengadu ke ayah dia, dia kata, ayah, aku rasa pelik dua tiga kali Syafi'i. Pertama, cara dia makan kemarin. Yang kedua, dia tidur-tidur tu tak bangun tahajud langsung. Ayah kata dia ni warak. Orang warak ni mai tahajud. Yang ketiga, dia bangun mai subuh tu dia tak ambil mayat pun. Dia pergi mayat lagi. Imam Malik dia panggil Imam Syafi'i. Dia kata, aku anak-anak aku tanya. Yang pertama, mu makan rumah aku kemarin. Mu makan juga, makan juga, makan juga. Pelik kan, berapa hari tak makan ni? Kalau kita tak tanya, berapa hari nak pergi demo? Kalau kita tak tanya, kalau kita tamu mari, makan banyak tu Allah puas hati kita. Tapi Imam Syafi'i ni, Imam Malik tanya. Dia kata, apa? Kata Imam Syafi'i, wahai guru, bila Tok Guru jemput saya pergi makan rumah Tok Guru, saya ni mari makan, tak bimbang langsung makanan tu syubhah kau, tak molek kau, tak ada langsung. Bila saya makan, saya makan puas-puas hati. Pasal apa puas hati? Sebab makan ni tak ada langsung dah, tak macam-macam, tak molek. Sama ada makanan kau, cara masak kau, duit kau, yakin bahawa makan ni comel. Saya makan puas hati hingga tak bimbang sikit pun. Sebab Imam Syafi'i ni dia pesan, kalau sekiranya jiran sekampung ajak kita makan, ya kita kenal dia ni akhlak tak comel. Akhlak tak comel. Tak gi tak boleh sebab dia jiran. Nak gi takut-takut dihidang makanan hak tak molek. Imam Syafi'i kata apa dia? Mu makanlah sekadar jaga hati tuan rumah. Makanlah sekadar jaga hati tuan rumah je. Kena beza makan rumah orang soleh dengan makan rumah orang fasik, kena beza. Kita serupa je. Serupa je. Mari mana makan sedap ni? Kata tuan rumah, itik curi. Oh, patut sedap pun. Patut sedap pun. Allah Rabbi. Jadi, siapa sara tu? Imam Malik kata, yang kedua, bak pun membang malam tak bangun tahajud. Dia kata, aku mari rumahmu. Dengan ada orang mari tanya 40 soalan. Aku boleh jawab 3. 37 tangguh. Imam Syafi'i ni orang tanya dia 40 soalan. Hak dia boleh jawab lah 3. 37 tangguh. Kita tanya 40, 52 kita jawab. Tak apa, tidak salah. Banyak orang alim, tak perlu kita tangguh. Hak boleh jawab, jawablah.
Bila orang tanya, berapa ni jari aku ni? Tak payah bila, jawab selalu lima. Bapa tak bila dulu? Bila gapo muka tahu dah lima. Ya. Jadi hak reti dah ni tak usah bila. Orang mari tanya, kita boleh jawab, jawablah alhamdulillah. Hak tak boleh jawab tak apa tangguh. Ya. Dia kata aku malam masuk baring atas tidur, tempat tidur tu dengan 37 soalan. Mari teringat soalan pertama. Duk cari jawapan ni. Ulama-ulama dia bukan cari jawapan baca kitab orang kafir, orang bukan Islam tu. Cari sumber benar. Nak jawab soalan ni ikut akal boleh. Tapi akal ni boleh jadi betul, boleh jadi tidak. Kalau betul, Allah kata gapo. Nabi kata gapo. Dia kata mari satu soalan. Teringat ayat Quran ni, teringat hadis ni. Selesai satu soalan. Mari soalan kedua. Orang tanya gini-gini. Mari teringat hadis ni, teringat ayat Quran ni. Selesai masa kedua. Dia kata malam tadi, sampai pagi aku selesai 37 soalan. Dia kata bak pun mungkin maya subuh tak ambil maya. Dia kata air maya ngori isa tu ada lagi. Air maya ngori isa tu tak habis lagi. Sebab tu aku bangun gih maya tu. Kita ni tengah maya habis. Orang jaga, jaga air maya. Jaga sungguh. Ada seorang mari tanya ambo, dia kata ustaz ambo tadi kat rumah tadi ambil maya dua kali, tengah jalan ketuk sekali, habis dua-dua kau, aku habis. Ada juga orang tanya gitu.